Assalamualaikum. Nama saya Mohamad Azizi bin Welding. Berumur 19 tahun dan berasal dari wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum ni saya bekerja di Dayang Enterprise, industri oil and gas sebagai general helper lah. So, saya memang ada basic welding, tapi bila masuk sini welding saya lagi padulah daripada sebelum ni, sebab sebelum ni welding asal ada je lah. Saya dapat tahu pasal program ni dari rakan kerja juga. Dia ada bagi tahu mahu pada buat tawaran untuk ambil inspector welder 3.0, basic welding dan basic NDT. So kita orang bercadang nak berhenti kerja lah dan masuk sini. Okay, bila saya masuk sini, skill welding saya lagi cun dari sebelum ni. Mungkin dari 20% ke 80% lah, jauh sangat jauh. Sebab di sini kita belajar lagi fit lah. Sebab cikgu-cikgu semua pun power dan kita tak melepaskan peluang lah, sebab masa terhad 4 bulan. So memang tiap hari kita welding ya. Rutin harian kat sini berbeza lah daripada kat rumah. Sebab sini kita tempat tinggal kena bagi, so bangun sendiri, mandi. Lepas tu kita orang juga ada transport dari tempat tinggal ke tidur air disediakan 100%. So kita orang tinggal turun je, ada orang ambil, datang sini. Makan pun disediakan makan pagi. So kita orang sarapan ke sini. Lepas sarapan kita briefing apa semua, lepas tu prepare barang-barang untuk welding. Contohnya potong flat, grinding. Lepas tu baru kita start welding lah. Saya rasa program ni patut diteruskan dan dilanjutkan sebab sangat berguna untuk anak remaja. Sebab sampai bila lagi anak remaja kita nak kerja, bukan sampai bila lagi anak muda kita lepas SPM kat rumah je ambil lah peluang ni. Mana-mana sponsor untuk welding kat luar ini, ambil je. Program ni sangat berfaedah lah untuk anak muda, lagi-lagi yang baru lepasan SPM atau sebagainya lah. Lepasan SPM, kita boleh, dari tawaran ni kita keluar, kita boleh jadi lebih dari budak lepasan degree, diploma. InsyaAllah boleh. Sebab dengan cert inspector, basic welding, kita boleh pergi jauh, InsyaAllah. Lagi-lagi dalam bidang, dalam industri oil and gas. Selama 4 bulan saya kat sini, alhamdulillah saya dah dapat tawaran bekerja di SKB Kota Damansara sebagai welder. So saya sangat menghargai apa yang TWI buat untuk kita orang dan juga Mawib yang sponsor kita orang untuk datang sini dan ambil kos kat sini lah. Saya terima kasih kepada pihak Mawib dan pihak TWI, lagi-lagi kepada pihak pengajar yang mengajar kita orang welding hari-hari, dan lecturer-lecturer kita orang yang mengajar inspector 3.0 dan juga basic NDT. Saya sangat menghargai sponsor daripada Mawib ni. Okay, terima kasih. Thank you, Mawib.